Halo guys, kira-kira ini videonya bakal singkat aja ya karena footage-nya juga dikit banget. Jadinya kemarin beberapa minggu lalu aku bersama anak-anak MBT buka booth Tekken ya di acara Pemuda Bikin Beda di Balai Kota Surakarta di sini. Dan juga ada booth Sai Games ya yang isinya game Grand Blue dan kawan-kawan. Dan juga ada beberapa developer lokal juga yang buat bikin gamenya sendiri juga di sini. Dan juga melanjutkan sih acara malamnya sih ada acara konser dari anak-anak Jepangan sih. Jadinya di sini kita di sini meramaikan bagian gamenya dan kita di sini juga sparring Tekken, mengajak orang-orang main Tekken seperti itu. Di sini aku buka Tekkennya bersama anak-anak MBT Solo ya teman-teman. Komunitas Tekken Surakarta di sini. Dari salah satunya adalah Bang Sani di Run Project ya. Jadinya kami di sini buka challenge buat main Tekken 7 buat para pengunjung-pengunjung yang ada. Dan di sini juga ada booth side game yang isinya game Grand Blue, dan kebetulan yang dipamerin di sini adalah Grand Blue Fantasy versus ya. Karena memang acaranya side game sini, anak-anak di sini membawa booth Sai Game dari Jepang langsung, dan ya memang sengaja buat mempromosikan game-gamenya Sai Game karena memang awalnya ini acaranya adalah boot camp buat mahasiswa, dan yang didatangkan tuh ya salah satu developer dari Sai Games, dan aku cukup mendengar beberapa materinya, tapi ya aku fokusnya di sini ya jelas main gamenya dan beberapa turnamen juga, ada turnamen kecil-kecilan di sini, jadinya lumayan ada hadiahnya dan aku pun mengikutinya. Dan aku juga baru belajar cuma 5 menit doang untuk Grand Blue-nya dan akhirnya berhasil menang mendapatkan boneka Anya. Setidaknya aku tahu si Grand ini tipikal karakter soto di ini ya, di Grand Blue ya, yang punya projectile anti air sama Tatsu seperti itu. Dan akhirnya aku bisa menang mengalahkan kontestan lain di sini dan bisa dapat mainan baru ya, boneka baru.